Selama ini kan Yu udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you. Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar secepatnya. Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus. Gak apa. Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain. Oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus, sama seperti nama you. Makasih Pak. Anytime. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Kantor lagi apel. Pos. Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas. Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-an terus nyambung. Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik. Karena ya udah cocok aja ngerasanya. Karena cocok aja. Unik terus aneh juga. Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin. Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin. Wah, bisa aong aja. Dia yang super gitu, rajin gitu, enggak pernah bolos nih. Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu? Nah, mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu. Oh. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan. Terus minta PIN-nya. Ya udah, deketin. Mau dideketin teman dekatku. Oh, oke. Okay. Jadinya sama. Super system sih. Iya. Karena anak ini kenapa bekerja jadi semakin giat. Iya, kamu tanggung jawabku. Kalau menurut saya itu semacam prinsip. Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan. Makasih udah nemenin. Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I always love you. Kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Thank you.
Iya, Pak. Udah jadi dong cerita original you? Belum, Pak. Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus. Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu. Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus? Iya, nanti saya kabari secepatnya. Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus? Kan Bapak udah janji sama saya. Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti. Iya. Jangan sampai dong. Makasih, Pak. No problem. Gus.